إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas pertolongan dan taufiknya kepada kita semua yang hadir di sini, di mana pertama kita masih hidup di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan tetap sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pada kesempatan kali ini kita dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang suci dan mulia ini, yaitu masjid, dalam rangka kita mensucikan jiwa kita dan juga kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan serangkaian ibadah dan pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga kita hadir di sini untuk talabul ilmi, menuntut ilmu, di mana harapannya menuntut ilmu ini pertama kita mendapatkan tambahan ilmu dan pemahaman dalam agama Islam ini. Yang kedua, menyegarkan keimanan. Karena ilmu ini bukan seperti ilmu pengetahuan umum, tapi ini ilmu yang khusus, yang istimewa, yang datang dari Allah yang maha mengetahui, yang Allah titipkan lewat dua Rasul yang mulia, Rasul Langit dan Rasul Bumi. Rasul Langit adalah Jibril alaihissalam, dan Rasul Bumi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka siapa yang mempelajari ilmu agama ini dengan keikhlasan dan kesungguhan, maka dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita remehkan majlis ilmu agama, dan juga jangan kita remehkan bagaimana sikap kita dalam majlis ilmu agama. Kalau kita ingin mereguk faedah ilmu yang maksimal di majlis ilmu, maka setidaknya setelah ikhlas karena Allah, lakukan tiga hal sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang pertama adalah husnus sual, baiknya bertanya. Bertanya hal-hal yang memang belum diketahui dan tujuannya untuk diamalkan, sehingga akan mendapatkan tambahan ilmu dan keberkahan dari ilmunya itu. Yang kedua adalah husnul isgha, baiknya dalam mendengar serta memperhatikan. Maka jauhi di majlis ilmu ketika disampaikan ilmu ribut sendiri, ngobrol dengan yang lainnya, ikut-ikutan ceramah di samping penceramah sedang menyampaikan ceramah. Ini salah satu su'ul adab, adab yang buruk dari seorang talibul ilmi ketika berada di majlis ilmu. Maka ini yang harus kita jauhi, kita hindari. Husnul isgha, baiknya mendengar serta memperhatikan. Berapa banyak para pencari ilmu, begitu banyak, kerap, sering mendatangi majelis ilmu tapi dapatnya cuma sedikit. Kenapa? Karena tidak diperhatikan kualitas dalam menuntut ilmu. Seolah-olah di majelis ilmu hanya mondar-mandir lewat begitu saja. Kenapa demikian? Karena tidak melakukan itu tadi, husnul isgha, baiknya dalam mendengar serta memperhatikan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah hendaknya dilakukan kasratut ta'amul, memperbanyak merenung. Jadi apa yang disampaikan, didengar, direkam, direnungkan, dipahami. Karena tidak ada ilmu tanpa ada pemahaman terhadap ilmu itu. Ilmu itu al-fahmu, ilmu itu pemahaman. Kalau enggak memahami, terus apa artinya ilmu itu? Bisakah dia mengamalkan sebuah ilmu sementara ilmu itu tidak dia pahami? Apakah ilmu hanya sekedar dicatat di buku? Apakah ilmu hanya sekedar dihafal di hati? Tidak, itu hanya langkah pertama saja. Harus dilanjutkan langkah berikutnya, yaitu ta'amul, merenung, berpikir untuk memahami. Maka inilah yang dimaksud dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allum wa innamal ilmu wa innamal fikhu bitafaqquh. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Faqqihu fiddin, Allah fahamkan, bukan Allah sampaikan ilmu pada dia. Hanya disampaikan saja belum ada faedahnya, tapi Allah fahamkan dia dalam agamanya. Nah, tentu seiring dengan Allah memahamkan agama pada seseorang, maka seseorang itu tentu harus ikhtiar untuk merenung dan memahaminya.
Ini hadirin or hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul kehadirannya ini Allah ridho, Allah memberikan pahala, Allah memberikan tambahan ilmu dan pemahaman, dan ilmunya insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kaji kembali kitab Riyadhus Shalihin bab yang ke-18, babun nahyi anil bida'i wa muhdatsatil umur, larangan dari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama Islam. Larangan tentang bid'ah-bid'ah. Kita bisa sekilas memahami yang terwakili oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa sederet para ulama ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah di setiap zaman ada perhatian terhadap masalah bid'ah, dalam artian memperingatkan umat, memperingatkan kaum muslimin agar jangan sampai jatuh dalam bid'ah-bid'ah. Karena dalam Al-Quran sendiri secara tersirat Allah Ta'ala memperingatkan kita sebagai hamba-hambanya untuk menjauhi bid'ah-bid'ah. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda-sabda beliau secara tersurat, secara jelas memperingatkan tentang bid'ah-bid'ah ini. Hingga peringatan beliau terhadap bid'ah-bid'ah ini masuk dalam poin apa yang disebut dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah, ceramah, khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibutuhkan untuk menyampaikan ceramah, beliau menyampaikan muqaddimah yang di dalamnya ada poin peringatan beliau terhadap bid'ah. Seperti muqaddimah yang tadi saya bacakan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah, dan riwayat yang lain wa kulla dolalatin finnar. Tetapi ironisnya khutbatul hajah ini yang di dalamnya ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tentang bid'ah, ada sebagian kaum muslimin memperingatkan bahwa khutbah ini sebaiknya jangan disampaikan. Aneh ya. Dan itu juga saya mengalami sendiri. Pak Ustaz, kami jadwal khutbah Jumat, tapi tolong dengan sangat mukaddimahnya jangan yang ada kalimat kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar. Akhirnya saya nasihati orang ini, kalau jenengan menganggap saya orang yang berilmu, jenengan harus siap saya kasih ilmu. Justru ini harus dipertahankan khutbah seperti ini, karena ini adalah khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sering sekali di setiap mukaddimah khutbahnya menyampaikan peringatan ini.
Artinya kalau Nabi sering memperingatkan tentang perkara bid'ah, berarti bid'ah ini akan terjadi dan sejak dulu telah terjadi, dan seiring waktu akan terus berkembang. Dan yang kedua, perkara bid'ah ini adalah perkara yang bahaya. Kalaulah tidak bahaya, tidak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya secara berulang-ulang. Jadi biarkanlah saya khutbah, mengawali khutbah itu dengan seperti itu. Justru ini nanti akan bermanfaat untuk kita, untuk kaum muslimin, supaya selalu diperdengarkan dan digung-dengungkan untuk waspada dan menghindari bid'ah-bid'ah itu. Oh, ngoten, ya terserah ya. Kalau tidak, jangan jadwal saya lah, cari yang lain saja. Ini ironis, ada anggapan seperti itu. Peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malah diperingatkan, jangan disampaikan. Nah, dengan anggapan bahwa ada sebagian lagi mengatakan kalau memulai ceramah dengan ada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, maka ketahuilah si penceramah ini kemungkinan besarnya adalah dari golongan Wahabi. Ya. Padahal ini adalah sebuah anggapan yang lemah, bahkan lucu. Cuma saya menahan untuk tidak ketawa saja. Kenapa ini menjadi ciri khas penceramah Wahabi? Padahal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya sering sekali menyampaikan khutbatul hajah seperti itu. Kalau memang itu adalah ciri khas Wahabi, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang Wahabi. Waduh, ini kebangetan. Jadi ini justru harus dilestarikan, dipertahankan, didengung-dengungkan peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sampai akhir zaman, sampai mendekati hari kiamat. Karena bid'ah ini perkara yang faktual dan sangat berbahaya. Ya. Manusia menyimpang dari jalan kebenaran karena mengikuti dua jalan yang merupakan jalan-jalan syaitan. Yang pertama adalah subhat, yang kedua adalah syahwat. Subhat itu sama dengan bid'ah. Subhat itu sama dengan apa? Bid'ah. Bahkan fitnah subhat atau bid'ah ini lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Kenapa demikian? Maka dijelaskan oleh salah seorang ulama dari generasi tabi'in, yaitu Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah, li'annal ma'siyata yutabu anha wal bid'ata la yutabu anha. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis. Di garis bawahi ya, disukai oleh siapa? Iblis. Daripada maksiat-maksiat biasa. Karena kalau maksiat biasa, pelakunya bisa diharapkan taubatnya. Sedangkan kalau bid'ah itu sulit diharapkan pelakunya bertaubat dari bid'ah. Kenapa demikian? Perhatikan, orang kalau melakukan maksiat sebelum, sedang, dan setelah selesai melakukan maksiat, dia menganggap ini perkara buruk, ya kan? Walaupun tidak usah pakai nawa itu, gitu. Perkara buruk itu. Ya. Orang
mencuri coba. Sebelum mencuri dalam hatinya itu, hatinya yang paling dalam menganggap itu buruk, itu jelek. Buktinya ketika dia menjalankan aksi kan tolah toleh. Iya kan? Melihat situasi yang kondusif. Kan gitu kan? Ini saya bukan berarti pengalaman loh ya. Kayaknya begitulah gitu. Tolak, oh sudah sepi, baru menjalankan aksi. Itu sudah kelihatan dari bahasa tubuhnya bahwa dia menganggap itu jelek. Iya kan? Orang mau berzina juga begitu. Cari tempat yang sepi, tolak, kayak kucing garong. Karena dia menganggap itu perbuatan keji, buruk, memalukan. Demikian ketika sedang melakukan juga tetap dia meyakini itu buruk, tapi kepengen mengikuti hawa nafsu. Dan setelah selesai pun dia menganggap itu jelek. Ketika dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian ingin bertaubat, dia menyesal. Itulah gambarannya pelaku maksiat melakukan maksiat. Tapi kalau pelaku bid'ah melakukan bid'ah beda. Ketika akan, sedang, dan setelahnya pun menganggap ini perbuatan baik, afdol, mendatangkan pahala. Kalau perlu disiarkan, kan begitu? Ya. Padahal itu adalah dilarang dalam agama. Nah, itulah gambaran perbandingan antara bid'ah dengan maksiat itu. Maka biarkanlah para penceramah, para mubaligh ini sesering mungkin dalam pembukaan khutbahnya, apalagi khutbah-khutbah yang sifatnya monumental seperti khutbah Id, khutbah Jum'ah, menyampaikan khutbatul hajah sebagaimana yang biasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuannya supaya kaum muslimin ini menjadi tidak suka dan fobi dari bid'ah-bid'ah itu. Tapi kalau kemudian khutbatul hajah ini sudah tidak disukai, khawatirnya umat ini akhirnya terseret untuk menyukai bid'ah-bid'ahnya. Nah ini sebagai sebuah kritikan dan masukan kepada para pengkritik khutbatul hajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kritik dilawan kritik, ini kan enggak apa-apa. Imam Nawawi rahimahullah taala, yang mana profil beliau ini banyak diterimalah oleh kaum muslimin dari berbagai kalangan dan lapisan di seluruh dunia ini. Ya kan? Dan ini menunjukkan keberkahan yang Allah berikan kepada beliau melalui karya-karya tulisnya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan salah satu kitab yang beliau tulis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, di bab yang ke-18 beliau menyebutkan judul dengan sangat jelas dan tegas, Babun Nahyi Anil bida'i wa muhdatsatil umuri. Yang menyusun kitab ini dengan bab-babnya itu siapa kan? Imam Nawawi. Kenapa peringatan terhadap bid'ah ini tidak beliau lewatkan, malah dicantumkan? Kan bisa saja kalau mau Imam Nawawi tidak usah mencantumkan ini gitu. Ah, gak usah bahas bid'ah lah, ini terkesan keras, terkesan ekstrim, khawatir nanti digelari ulama bid'ah, ustadz bid'ah. Oh, ustadz bid'ah, kenapa suka membid'ah-bid'ahkan? Nah, ini kalimat ini perlu banyak diluruskan. Sekarang di masyarakat ini banyak kalimat-kalimat beredar yang
apa ya, bersayap gitu loh, bersayap itu apa ya, multi tafsir gitu, suka membid'ah-bid'ahkan. Nah, sebenarnya itu perlu dijabarkan, suka membid'ah-bid'ahkan itu. Kalau yang bukan bid'ah disebut bid'ah, nah itulah keliru. Tapi kalau yang benar-benar bid'ah disebut bid'ah, itu yang pas. Ya, begitu. Jadi harus dijabarkan. Ketika ada seseorang digelari Ustaz bid'ah, loh kenapa disebut Ustaz bid'ah? Suka membid'ah-bid'ahkan. Kita harus telusuri, Ustaz ini seperti apa? Kalau dia segala hal sering dia bid'ahkan tanpa kaidah, tanpa ilmu, nah maka layaklah disebut dia suka membid'ah-bid'ahkan. Tapi kalau ternyata Ustaz ini memperingatkan umat dari bid'ah-bid'ah yang memang benar-benar bid'ah secara ilmiah, maka Ustaz ini tidak bermasalah, malah justru berjasa kepada umat dalam rangka menyelamatkan umat dari bahaya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuka bab ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang beliau jadikan sebagai dalil tentang babnya ini. Yang pertama dalam surah Yunus ayat 32, فَمَذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, maka tidak ada setelah kebenaran melainkan kesesatan. Jadi artinya al-haq ini telah jelas, selain itu adalah kesesatan-kesesatan. Pelajari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, niscaya nanti akan mengetahui mana-mana yang bukan dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di surah Al-An'am ayat 38, ma farratna fil kitabi min syai, tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan di dalam kitab ini, dalam Al-Quran. Artinya Allah telah menjelaskan, ada yang detail, ada yang secara global. Berarti kitab ini sudah sempurna. Tentu diiringi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka artinya agama ini telah sempurna. Segalanya telah dijelaskan, terutama mengenai pokok-pokok agama dan bagaimana tata cara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 59 surah An-Nisa, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, maka jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah sesuatu itu kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai referensinya. Nah itu. Kemudian di ayat 153 surah Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, yang akan mencerai-beraikan kalian atau menyelewengkan kalian dari jalannya. Berkaitan dengan ayat ini ada hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya menggambar satu garis lurus gitu loh. Jadi semacam peragaan dengan menggambar garis yang lurus, panjang dan lurus. Ya, tapi kemudian setelah itu Nabi menggambar lagi garis-garis yang pendek yang berada di samping kanan dan kiri jalan yang garis yang lurus panjang itu.
itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gambar garis yang lurus inilah jalan yang benar, dan di sampingnya ada jalan-jalan yang banyak, dan tidaklah ada di setiap jalan yang banyak itu kecuali ada syaitannya yang memanggil ketika orang melewati jalan yang lurus itu. Setelah itu Nabi kemudian menyampaikan ayat yang tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Maksudnya adalah garis yang lurus panjang itu. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan. Jadi jalan yang di samping kanan dan kiri, garis yang lurus itu. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili, karena kalau diikuti nanti akan kalian berpisah, menyimpang dari jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus adalah jalan yang bisa menghantarkan menuju surga, dan jalan-jalan yang banyak di samping kanan kirinya itu menghantarkan orang yang menitinya ke dalam neraka. Nah, jadi ini adalah ayat yang menjadi dalil tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan hal-hal yang menyimpang dari agamanya berupa maksiat dan bid'ah. Kemudian di ayat 31 surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti Quran dan hadis beliau. Kalau seseorang mengikuti bid'ah berarti sama dengan tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bid'ah bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan bagian dari ajaran Islam, bukan dari bagian ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuma inilah yang terjadi fakta di lapangan menimpa kaum muslimin sejak zaman dulu hingga sekarang. Sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seolah dengan segera muncullah bid'ah itu. Bahkan bid'ah dalam akidah serta pemikiran, bid'ah khawarij, kemudian bid'ah syiah, kemudian bid'ah qadariyah yang menolak takdir, itu muncul di zaman sahabat. Bid'ah qadariyah itu muncul di zaman sahabat. Ya. Sampai itu beritanya sampai kepada sahabat seperti sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, sehingga mereka mengatakan, katakan kepada orang-orang Qadariyah, inni bari'um minkum wa antum bura'u minni. Aku berlepas diri dari kalian dan kalian berlepas diri dariku. Sudah muncul begitu cepatnya. Begitu canggihnya setan gitu, dalam menyesatkan manusia. Hingga seiring dengan perjalanan waktu dan sejarah, semakin meruyak dan berkembanglah bid'ah-bid'ah itu. Baik bid'ah dalam masalah akidah, demikian bid'ah dalam masalah ubudiyah, bahkan muamalah. Yeah. Bahkan di zaman kita sekarang ini, seseorang yang berusaha menjalankan Islam yang murni, Islam yang asli, itu malah dianggap asing dan aneh. Bid'ah dianggap sunnah, sunnah dianggap bid'ah. Ya. Tontonan jadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Nah, itu yang terjadi. Tapi itu sudah
dinubuahkan oleh Nabi SAW. Bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam awal mula muncul dianggap asing, dan kelak Islam itu akan dianggap asing kembali. Tapi berbahagialah orang-orang yang dianggap asing itu. Kenapa asing? Karena menjalankan sunnah di zaman dan di tengah manusia di mana sunnah ini sudah banyak dilupakan oleh manusia. Justru yang banyak adalah bid'ah-bid'ah. Ya. Kembali ke pembahasan utama bab 18 di kitab Riyadhus Shalihin, peringatan dari bid'ah-bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa adalah al-asya allati yabtadi'uha al-insan. Ya. Yaitu perkara-perkara yang diadakan oleh seseorang tanpa ada contoh sebelumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, didapat lafad bid'ah secara lafad, secara bahasa, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 117. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ardi, dialah Allah yang menciptakan langit-langit, ya, langit yang 7 lapis itu, dan bumi. Nah, di sini kita temukan kata badi'u yang tentu bentuk masdarnya adalah bid'ah. Nah, kalau begitu bid'ah secara bahasa, dalam pengertian bahasa, itu adalah sesuatu yang diadakan atau diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Contohnya dalam ayat tadi, Allah menciptakan langit dan bumi. Maka langit dan bumi itu secara bahasa adalah bid'ah. Kenapa? Karena Allah menciptakannya dulunya belum pernah ada. Langit dan bumi itu adalah memang itulah yang pertama Allah ciptakan. Ya. Itu namanya apa? Bid'ah. Secara logowi bahasa. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi kita sekarang ini, belum pernah Allah ciptakan langit dan bumi yang semisalnya. Memang langit yang kita saksikan ini dan bumi yang kita pijak ini, inilah memang yang baru. Ya, maka disebutlah ini secara bahasa bid'ah. Allah yang menciptakannya disebut badi'u, al-badi'u, yang menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Bisa dipahami ya, kita telisik secara ilmiah tentang apa itu bid'ah, mulai dari sisi lugawi atau apa, bahasa. Ya. Adapun bid'ah menurut pengertian syariat adalah kullu ma ta'abbada Allah, kullu ma ta'abbada lillahi subhanahu wa ta'ala bighairi ma syara'a akidatan au qawlan au fi'lan. Segala sesuatu yang mana Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi, di mana sesuatu itu tanpa ada syariatnya. Ya, jadi tidak disyariatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara yang itu tidak ada syariatnya. Gitu. Baik dalam hal akidah ataupun perkataan ataupun perbuatan. Artinya dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah. Yeah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang jatuh ke dalam kebid'ahan
apalagi kalau dia adalah pencetus kebid'ahan itu sendiri, maka dia jatuh dalam berbagai bahaya, bahaya secara agama. Ya. Tapi karena waktu yang sudah menunjukkan waktu untuk sholat isya, ya, sementara kita pending dulu pembahasannya sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Jadi kita akan bahas, ya, mungkin meskipun tidak secara lengkap dan menyeluruh, tetapi perlu kiranya kita membahas masalah bid'ah ini supaya kita tahu apa itu bid'ah, dan supaya kita tahu tentang, ya, subhat-subhat yang berkaitan dengan masalah bid'ah ini. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghidupkan kita di atas sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.